Ade Isaniah Gajah Mada terletak di Jalan Gajah Mada nomor 78B, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. SD Isaniah Gajah Mada merupakan sekolah model SPMI. Sejak ditetapkan sebagai sekolah model SPMI tahun 2019, SD Isaniah Gajah Mada mulai menerapkan tahapan sistem penjaminan mutu internal. Jumlah murid di SD Isaniah Gajah Mada terdiri dari 560 siswa dan 39 guru dan karyawan. Tahapan sistem penjaminan mutu internal yang dilakukan SD Isaniah Gajah Mada merupakan upaya peningkatan mutu sekolah. Sosialisasi dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan. Dengan sosialisasi ini, diharapkan semua pemangku kepentingan mengerti tentang penjaminan mutu internal. Untuk meningkatkan mutu, diperlukan perencanaan yang baik. Perencanaan mulai dilakukan dari analisis pencapaian rapor mutu tahun sebelumnya, menganalisis data mutu dengan menentukan kekuatan dan kelemahan, mencari akar masalah, dan membuat rencana peningkatan mutu sekolah. Berdasarkan rencana peningkatan mutu sekolah 2019, tim peningkatan mutu sekolah SD Isaniah Gajah Mada Kota Tegal telah mengimplementasikan peningkatan mutu dengan in-house training pembuatan dokumen 1 kurikulum 2013 dan silabus pembelajaran. Di antara contoh kegiatan lain dalam peningkatan implementasi mutu adalah program Student of the Month. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doakan kami dari SD Isaniah Gajah Mada Kota Tegal, sekolahnya para juara, mewakili Kota Tegal dalam lomba MAPSI di tingkat provinsi untuk cabang lomba cerita Islami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem penjaminan mutu internal juga dilakukan di SD Imbas. Pengimbasan dilakukan untuk melihat sejauh mana SPMI diimplementasikan di SD Imbas. Setiap kegiatan pasti ada evaluasi. Begitu juga dengan implementasi mutu sekolah SD Isaniah Gajah Mada Kota Tegal. Hasil evaluasi atau audit ini akan direkomendasikan dalam penyusunan program tahun berikutnya. Apakah lambang negara Indonesia? Dengan melakukan SPMI secara konsisten dan komitmen tinggi, akan menciptakan budaya mutu sekolah. Sekolah menjadi taman yang nyaman untuk anak dan warga sekolah. Siswa yang berakhlakul karimah, hasil ujian sekolah meningkat, prestasi sekolah terus meningkat.